Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendarmabaktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021. Memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Desa adalah sosok yang mampu menjelma menjadi Nini Among dan Kaki Among, memberi keteduhan, ketentraman, dan perlindungan di kala tidur malam hari. Ia juga bisa menjelma bagai mentari pagi yang memberi cahaya terang harapan baru bagi setiap masyarakat desa untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Enggak akhirnya setiap orang kan merasa bergembira dan bersemangat seperti burung-burung riuh berkicau dalam semilir angin dan dekapan kehangatan pagi. Salah satu pahlawan desa itu adalah saya, Suparjo, 67 tahun jabatan kepala desa sejak tahun 2012 sampai saat ini merupakan periode kedua, tahun ketiga dengan jabatan 6 tahun saya, yaitu dari Bapak nama Mas Yokromo dan Ibu Tukiem, dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak kami namanya Mas Yokromo. Mas itu orang yang sangat sederhana dan Kromo itu persoce saja. Orang tua saya itu petani biasa dan punya samben, yaitu bakul wedhus, bakul-bakulan sederhana. Memang desa Saradan ini secara geografis keadaan tanahnya adalah tanah sebagian tanah tadah hujan atau semi permanen, dan sedikit hanya beberapa hektar saja yang bisa dialiri dengan aliran air secara permanen. Dalam kegiatan-kegiatan ini tentu saja kami sangat dihadapkan dengan masalah-masalah petani. Apa yang harus kita perbuat kepada para petani, mengingat sumber air juga tidak ada, dan tentu saja kami akan mengambil satu langkah lain supaya para petani ini dalam waktu panen bisa mengangkut dengan kendaraan atau kos yang digunakan untuk biaya pertanian ini agak bisa tertekan. Selama kami menjabat ini ada sesuatu perubahan yang bisa dirasakan secara umum, terutama infrastruktur, yang kedua jalan usaha tani, yang dulu tanah pertanian ke sawah itu tidak bisa dilewati kendaraan, sekarang bisa. Saluran air yang tentu saja untuk memperlancar pengairan di sawah kita perbaiki, kita ada kegiatan bedah rumah dan sebagainya agar masyarakat ini dalam kebutuhan dasarnya tercukupi, termasuk bidang kesehatan. Oke. Oh, iki antri saniki nggih pun
iki kaleksanan senajan kaya ngapa wujude wis dakuh. Nggih, nggih. Balungan sedaya klebanti saya reng usuk ganti sedaya. Nggih, bantan desa nggih. Tangane Mas niki nek kula le, nek kula bape tiyang lu mboten sami. Nek kula perkembane sae. Mung muluk-muluk ngomong tok kula mboten anu. Ning nek perkembangane teng masyarakat ngerti teng masyarakat ujenge pamong. Nggih, pengelola Pamsimas Kelurahan Saradan niku merasa terbantu dengan adanya program Pamsimas tahun 2018. Ternyata sampai sekarang ini bisa kita ambil yaitu suatu apa nggih? Pemanfaatannya ternyata sudah hampir satu dusun ya alhamdulillah bisa Pulaman sudah mencukupi semua. Sebelum ada Pamsimas itu Pulaman ini enggak disuplai air bersih menggunakan air ini semua. Kesaratan yang dulu disuplai dari mobil untuk Pulaman alhamdulillah aman. Itu atas bimbingan Pak Kepala Desa Saradan Pak Suparjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sumira. Ketua BPD Desa Saradan semenjak tahun 2018 sampai dengan 2024. Sebagai mitra kerja dalam hal pembahasan anggaran, dalam hal pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, BPD selalu terlibat di dalamnya. Tahun-tahun sebelum pandemi, alhamdulillah Saradan termasuk pionir lah untuk segala kegiatan desa Saradan yang sakit nyesui, sakit ngerangkul berbagai sektor, berbagai lembaga yang ada di desa Saradan. Saya sendiri termasuk pengagumnya. Karena apa? Beliau sangat bisa nyesui di berbagai situasi. Beliau sangat bisa mengendalikan diri dalam keadaan apapun, bisa menahan amarah, walaupun dalam hati saya tahu marah, karena namanya juga masyarakat atau warga banyak sekali karakter banyak sekali itu yang mereka tidak tahu menau tapi sok tahu sehingga dia tidak bertanya-tanya langsung demo di kelurahan, tapi alhamdulillah berkat kebijakan beliau semua bisa teredam. Jadi semua bisa teratasi, terkendali masyarakat. Alhamdulillah rukun damai sampai saat ini. Seringkali orang ini menganggap kami ini sebagai pahlawan yang selama ini bisa mengadakan perubahan. Sebetulnya kami ini biasa-biasa saja. Hanya kami ingin berkarya untuk kepentingan masyarakat yang juga ada perubahan di sana-sini dalam arti masyarakat sendiri merasa apa yang jadi karya kami ini dirasakan. Bang Wasrahino, Bang Wasrahino, serangin.